Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas penyelesaian soal uji kompetensi keahlian ya. Pertama-tama pastikan di komputer adik-adik sekalian itu sudah punya file ISO ya. File ISO Debian ya. Silakan dicek dulu, pastikan sudah punya file ISO Debian 10. Dan sudah punya aplikasi firmware ya. Oke, sudah punya aplikasi firmware. Kita bisa search di Star aplikasinya yang workstation. Kalau sudah punya, kita tinggal buka ya aplikasinya. Selanjutnya pastikan komputer adik-adik sudah terhubung dengan internet. Sini. Sudah bisa mengakses internet ya. Oke, langkah selanjutnya sesuai topologi ya, sesuai topologi. Oke, kita coba cek topologinya. Di topologi itu kita butuh 3 PC ya, ada PC router, PC server, dan PC client. Jadi kita akan buat PC-nya. Nah, sebelum kita buat PC, kita coba masuk ke konfigurasi virtual network editor. Itu caranya masuk di edit virtual network editor, terus di sini ya, kalau belum ada tombol restore-nya coba jalankan administratornya di sini. Kalau sudah kita coba reset, kita coba reset ya, restore ke default. Nah, dia akan reset konfigurasi agar konfigurasi virtual network yang kita gunakan itu semuanya sama ya. Oke. Sedang di reset. Ya. Oke, jika sudah kita bisa lihat di sini kita punya VMnet 8 ya. Yang NAT di mana pada interface Ether adapter 3-nya itu akan terhubung ke NAT untuk router ya. Jika sudah kita tinggal oke. Kita buat mesin ya. Kita buat mesin. I will install operating system later. Kita pilih Linux Debian ya. Pastikan teman-teman menggunakan Debian Workstation versi 15,5 ya, agar opsi untuk Debian 10-nya tersedia. Jika menggunakan versi firmware Workstation yang di bawahnya, biasanya pilihan untuk Debian 10-nya itu tidak ada ya. Jadi tidak masalah kita pilih Debian 9 ya, meskipun yang kita install Debian 10. Di sini kita coba buat router ya. Terus berikan nama ya, nama peserta ujian. Oke, router already access. Oke, ini artinya namanya sudah pernah saya pakai. Kita tinggal berikan tanda hyphen atau tanda satu untuk pembeda. Di sini untuk maksimum di size-nya kita setting 80 GB. Oke, di sini kita finish dulu. Oke. Satu mesin sudah ada ya untuk mesin router. Selanjutnya kita buat lagi mesin yang untuk server ya. Kurang lebih sama. Sini. Oke. 80 giga. Oke, sudah ada. Selanjutnya jangan lupa untuk PC client ya. Kita buatkan sama ya, tahapan-tahapannya. Oke, kita oke, sudah ya. Nah, kita kembali ke topologi ya. Kalau kita akan fokus di router, konfigurasi routernya. Oke, di router nantinya secara default akan ada 3 adapter ya. Jadi yang tersedia itu hanya satu adapter. Kita buat 3 adapter. Finish.
finish. Oke, adapter pertama itu kita setting LAN segmen 1 ya. Kalau LAN segmen satunya belum ada, kita bisa buat di sini ya. Misalnya kita remove, kita buat add, kira-kira seperti itu ya. Kita buat LAN segmen. Untuk adapter 2-nya itu kita setting LAN segmen 2 ya. LAN segmen 2. Dan untuk adapter 3-nya itu kita mengarahkan ke VMnet 8. Oke, kira-kira seperti itu step-stepnya. Oke, LAN segmen 1, LAN segmen 2, dan sini VMnet 8. Nah, kalau server itu menggunakan konfigurasi LAN segmen 1 ya. Tinggal setting LAN segmen 1, dan untuk klien kita gunakan LAN segmen 2. Oke, sangat mudah ya untuk mempersiapkan. Setelah itu jangan lupa kita masukkan DVD ya, kita edit lagi, kita masukkan DVD. Oke, kita masukkan di DVD, kita coba cari DVD-nya, lokasi DVD-nya di mana. Ini di ISO file, ada Debian 10. Kita oke. Di server juga sama. Oke, kita pilih. Jika sudah, kita coba start ya mesinnya. Oke, proses instalasinya sedang berjalan. Oke, kita pilih install. Oke, di sini kita pemilihan bahasa ya. Kita coba cari Indonesia. Oke, Indonesia, Inggris Amerika untuk papan keyboard. Oke, di sini kita ada tiga pilihan ya, ada NS33 itu yang mengarah ke server, NS34 yang mengarah ke klien, dan NS35 yang mengarah ke internet. Nah, jadi kita akan gunakan NS35 sebagai interface primer. Jadi kita pilih NS35 dan pastikan konfigurasi pada settingnya itu sudah sesuai ya, untuk adapter 3 itu mengarah ke VMnet 8. Kita enter, dia akan meminta alamat IP dynamic. Harusnya kalau konfigurasi VMnet kita benar, itu dia akan dapat IP address secara otomatis. Langkah selanjutnya kita tinggal setting nama host ya. Misalnya kita setting router spasi nama peserta ya, misalnya router minus Walid Umar, nama domainnya kita kosongkan. Passwordnya kita berikan password default TKJ. Untuk nama usernya kita berikan nama user kita Walid Umar, passwordnya TKJ. Oke, step selanjutnya step pengaturan zona waktu dan pengaturan partisi ya harusnya. Oke, zona waktu. Oke, pemartisian. Kita gunakan partisi secara terpadu, teman-teman tinggal ikut langkah-langkah yang saya lakukan di sini. Oke, nah sambil menunggu proses instalasi, kita tentunya bisa menjalankan mesin-mesin yang lain ya. Namun bergantung pada spesifikasi RAM yang kita miliki ya. Kalau kita punya RAM yang lebih besar, kita tentunya bisa melakukan proses instalasi secara bersamaan ya. Mengingat konfigurasi RAM di komputer yang kita gunakan sangat kecil, jadi kita bisa batasi.
Oke. Oke, di sini kita pindah CD atau DVD lainnya, kita pilih tidak. Menggunakan jaringan cermin atau mirror, kita pilih tidak. Oke. Oke, pada opsi ini kita pilih tidak ya. Opsi tidak. Nah, untuk perangkat router kita cukup mencentang dua opsi di sini ya. Opsi SSH server dan opsi perkakas sistem standar. Kita pilih lanjut. Oke, dan dia akan melakukan proses instalasi paket-paket aplikasi yang kita pilih tadi. Oke, kita konfigurasi bootloader ya. Sehingga kita pilih ya, kita pilih opsi yang kedua ya, /dev/sda. Oke, kita lanjutkan dan proses instalasi untuk router sudah selesai. Kita bisa lanjutkan ke sisi server ya. Kita coba nyalakan sisi server dan sisi client. Oke, di server kira-kira sama ya, step-stepnya sama. Perbedaannya bahasa negara sama, memindai
Oke, mengkonfigurasi IP address secara otomatis harusnya gagal ya. Oke, gagal. Kita coba atur jaringan secara manual. Nah, di sini kita bisa mengacu pada soal ya. Jadi, server itu menggunakan menggunakan 10.120.1.1 10.120.1.1/30. Kita coba cek di soal 10.120.1.1/30. Kita lanjut. Gateway-nya 10.120.1.2. Untuk DNS-nya 10.120.1.1. Oke, sedang melakukan proses konfigurasi. Kita lanjutkan di sisi klien ya. Oke. Oke. Nah, untuk di sisi klien itu dia akan menggunakan IP address secara dynamic dari sisi servernya ya. Jadi kita tidak perlu kita setting IP address di sisi klien. Oke, di sini kita pilih opsi jangan mengatur jaringan saat ini. Untuk nama kliennya kita bisa pakai klien minus nama kita. Passwordnya kita setting default. Oke, zona waktunya sama. Di sini nama hostnya untuk server ya, kita ketikkan server minus Walid Umar. Oke. Untuk pemartisiannya kita pilih terpadu, sama ya dengan yang kita lakukan di sisi router. Oke, terpadu. Oke, routernya sudah siap untuk kita konfigurasi. Oke, sedang melakukan proses instalasi. Oke, di sini kita pilih tidak. Tidak. Oke, di sini sama ya, kita pilih tidak. Oke, di sini berpartisipasi dalam survei untuk server sama ya dengan router. Oke, ada 108 paket. Nah, untuk klien kita akan coba centang opsi desktopnya ya, karena kita akan menggunakan tampilan berbasis desktop. Oke, jadi paket yang akan diinstal itu agak banyak ya dibandingkan dengan paket server pada router ya, pada perangkat router tadi dan perangkat server. Oke, hampir selesai proses instalasinya.
memasang bootloader. Oke. Oke, hampir selesai proses instalasinya pada server. Oke, sudah selesai ya. Nah, jika proses instalasinya sudah selesai, kita akan coba mulai konfigurasi di sisi router ya. Jadi kita coba cek. Oke, jadi yang sudah dikonfigurasi itu interface yang mengarah ke internet. Jadi kita akan melakukan proses konfigurasi pada interface NS33 yang mengarah ke server dan NS34 yang mengarah ke client. Caranya, kita nano /etc/network/interface. Oke, di sini kita ganti allow hotlook-nya jadi auto. Oke, selanjutnya kita definisikan lagi ya, auto ini internet, ini ke server, auto NS33, IVAC NS33, init static, address 10.120.1.2/30. Oke, kira-kira IP address-nya sama 10.120.1.2 ya. Karena tadi di sisi server kita setting IP address-nya 10.120.1.1. Selanjutnya kita buat ke client auto NS34 IVAC NS34 init static. Kita setting address 10. Address-nya kita lihat di topologi ya. 10.130.0.30. 10.130.0.30/27. Kita simpan. Setelah itu kita restart ya. /etc/networking/restart. Oke. Kita tunggu. Dan kita coba cek di sisi server, harusnya sudah konfigurasi IP address-nya sudah ada ya. Kita coba cek gateway 10.120.1.2. Oke. Oke, kita cek IP address atau 20.1.2. Nah, setelah itu kita akan pastikan kita bisa terkoneksi dengan internet ya. Oke, si router bisa terkoneksi dengan internet. Berarti kita tinggal mengaktifkan fitur IP forwarding ya. Caranya nano /etc/sysctl.conf. Kita tinggal hilangkan tanda pagar pada baris ini ya. Perhatikan barisnya. Ini. Oke, kita tinggal hilangkan tanda pagar. Selanjutnya kita tinggal restart ya. Tinggal restart routernya. Oke, selanjutnya kita tinggal ketikkan perintah IP tables mintnet min a post routing min o ns35 min j mask unit. Nah, perintah ini berfungsi untuk mengizinkan klien untuk dapat mengakses layanan internet. Seharusnya di sisi server ya, ataupun di sisi klien saat ini sudah bisa ping ke public. Oke, kita bisa lihat ya, kliennya sudah bisa ping ke public dan harusnya komputer kliennya ketika sudah mendapatkan IP address itu sudah bisa terkoneksi dengan internet ya. Oke, sekian video part pertama kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.